Aset-asetnya Brewok saya sudah nonton, saya sudah tengok. Tapi saya tidak tahu untuk asetnya Aeromex. Ah, fansnya Aeromex, siapa baru mampir? Klik intro lah dulu. Hai. Guys, yup, Aeromex in the house. Apa kabar kamu semuanya? Selamat datang kembali ke channel saya, Hanomi TV ya. Terima kasih yang tidak bosan-bosan tengok saya. Terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk video kali ini, macam yang saya tahu untuk full set Brewok tuh bukan kaleng-kaleng lah ya. Tapi kali ini aku mau tengok Aeromex pula, guys. Yang dikatakan spek miliaran keluar kandang. Apa itu? Daripada Kenop Official, ini Aeromex Concert Garden Full Set spek miliaran keluar kandang Denny Caknan dan Abang Lala. Jadi ini ada jobnya untuk Aeromex full, dia menggunakan seluruh aset-aset untuk kali ini. Woi, aku mau tengok guys apa sih ada yang bawanya. Anyway, tapi lama-lama lah, let's go to the video. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita mengikuti untuk Aeromex Production. Aeromex Production bersama Concert Garden Full Set ya. Wah. Wow. Nah, ini di depan kamera untuk di FWA-nya ada mixernya Yamaha CL5. Settingan. Ini broadcast-nya semua ikut. Wow. Media. Nah, komplit dari Aeromex semua. Full ya. Ini persiapan Jackson MG86. Wow, ini spek miliaran keluar kandang. Oke, kita lanjut untuk melihat untuk sound sistemnya. Ini untuk Lenare loh. Soundnya. Lenarenya. Nah kan RDW Tara 210 ada 1, 2, 3, 4. Berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 Lenare. Terus subwoofernya ini full Jago 1, 2, 3, 4, 5. Asetnya 6, 7, 8, gila. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 box. Wui. 16 box subwoofer untuk sebelah kiri saya sini. 16 sebelah juga sebelah saja. Oi. Kalau ini kali 2 berapa? Ini RCF lur. Kalau yang ini RCF ada 10 juga mungkin ini. Jadi ini 10 line are, 10 line are. Jadi ini ada 16. Gila. 16 box subwoofer. Untuk yang sebelah kiri saya. Woofernya aku. Yang sebelah kanan kita bisa lihat juga. Nah, ini sebelah kanan panggung. Ini settingannya gila, Jo. Wah, pertama kali gue tengok ya. Ini versi konsert. Aeromex turun padang. Lain arenya. RDW Tara 210. Nah, ada 10 juga di sini. Berapa lah harganya nih ya? Kemudian, nah ini kelihatan. Yang paling kanan ini sedikit dibuka. Ini RCF ya. Ini kalau aku tidak salah semuanya ini dorang bikin sendiri ya. Dan ini boleh dikatakan produk lokal ya buat konsep ini. Tapi kalau di Malaysia sendiri ya memang tidak ada warga yang bikin begini. Sebab itulah orang bilang Indonesia nih dia punya imajinasi, dia punya otak mahal. Ha. Gila Jo. Ini pakai box jagonya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti total 32 box. Untuk subwoofernya 32 subwoofer. Gila. 30. Terus kita spill floornya ini. Luar alat panggung Aeromex semua ya. Untuk cek sound juga ini. Alat panggungnya di sana. Oi, ini soundnya tidak tanggung-tanggung guys. Ini jujur aku cakap. Ini sudah persiapan untuk cek sound. Wah. Oke, ini untuk power
display di bawah panggung. Powernya, oke. Di sana ada asli PA1.8. Kemudian ini pas live NX14000, CX9000 Pro, CX18T4, CX18T4. Aku tidak tahu lah berapa ya, miliaran mungkin 5 miliaran kah? 10 kah guys? Nah, komen di bawah. Yang sebelah kanan. Nanti kita lihat power yang sebelah kiri. Lanjut power yang sebelah kanan, pas lap 18.4, ending 14.000, ending 14.000, wow. Ending 14.000 Pro, ending 14.000, dan pas lap CE. Guys, tapi aku pernah dengar lah ya, bicara soal sound, siapa yang paling banyak uangnya, disitulah soundnya akan viral lah. Betul kan itu guys, nanti kamu komen di bawah. 18.4. Jadi power ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ada asli PA1.8. Oke, ini untuk power-powernya dari Aeromax. Nah ini untuk settingan sampai posisi di panggung ini. Ini belakang, belakang panggung gak? Tak kena pegang ya di panggung. Nah ini. Wow. Oke, ini banyak banget. Yang depan tadi Pak Untung, terus yang di panggung Pak Kendet. Gila, ini siapa ya bosnya ya? Aku mau tengok bosnya. Bosnya Brewok saya sudah tengok. Ah, Aeromax saya belum tengok lagi, guys. Flore banyak banget, 1, 2. Kaya raya bosnya, guys. 9. Nah, dan alat-alat panggung ini. Ui, Marshall. Senternya DXS18 dan Yamaha DSR215. Yamaha ya. Oke ya. Jadi mixer di depan Yamaha CL5, di panggung Midas M32. Ini lenare terlihat dari sini ya. Ada Tara 210. Ada 10, terus RCF-nya ada 8. Sampai sana juga 8. Mungkin anggarannya yang tergantung itu 10 juta ya, mungkin ya. Ini. Wow. Full test lighting Videotron semua keluar dari Aeromax Production. Oh tuh. Dia cakap di sini semua keluar daripada Aeromax Production, dari lighting, sound, lepas tu settingan. Hui, maksudnya di sini Aeromax ni bukan alang-alang ya, bukan apa tu tipe-tipe sound yang kita mungkin orang berfikir kecil ya, tapi ini aku rasa setara dengan Brewok ya, ataupun mungkin Aeromax di atas lagi. Atau mana guys? Oke. Okay. Wow. Sound system, power, mixer, dan alat panggung sudah. Videotron full kanan kiri panggung, terus di belakang panggung juga ada. Oke, sekarang kita lanjut spill untuk gensetnya. Oke, untuk sound systemnya sudah ya. Kita sudah spill tadi. Ini sarnafil para artis-artis. Dan ini untuk jajaran gensetnya. Powernya ya ini. Yang dipakai di event kali ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini gila guys. 50 kVA. Ini 150 kVA. Settingan yang bukan alang-alang ya. Lanjut ini 100 kVA yang So guys, tadi aku sudah tengok ya full ataupun aset-aset daripada Aeromax sendiri, daripada lighting sampai settingan, lepas itu dia punya speaker, dia punya, aduh semuanya lah. Kata-kata spek miliaran keluar kandang tuh memang dikhususkan untuk Aeromax. Ya memang betul lah, kenyataannya memang begitu guys. Tapi aku tetap tidak puas hati, siapakah pemilik sebenar Aeromax nih guys, nanti kamu komen bawah guys. Anyway, terima kasih banyak-banyak yang klik video nih, yang tengok video ini terima kasih banyak-banyak. Kalau udah guys, kita jumpa di next video macam biasa lah guys ya. Assalamualaikum, thank you and I love you.